Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Dunia 10 Pagi. Baik, kita mulakan dengan perkembangan isu Palestin. Rejim Zionis terus angkuh meningkatkan serangan udara ke atas genting Gaza untuk minggu ke-6 peperangan. Kali ini penjajah Israel menyasarkan bangunan terletak di Bandar Bani Suhaila berdekatan Khan Yunis. Menerusi video yang dirakam, menunjukkan penduduk Palestin berusaha mengeluarkan mangsa yang masih selamat selepas terperangkap di bawah runtuhan. Ribuan mangsa cedera sejak perang tercetus 7 Oktober lalu. Menteri Kesihatan Gaza memberitahu, sekiranya tiada gencatan senjata segera dilaksana, ia boleh mengakibatkan mereka yang cedera turut terkorban. Ekoran sistem kesihatan kini lumpuh. Sehingga 10 November, lebih 11,000 rakyat Palestin syahid sejak perang tercetus 7 Oktober lalu. Kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak, wanita dan warga emas. Sementara itu, bayi baru lahir di Hospital Al-Shifa Gaza terpaksa dikeluarkan dari inkubator selepas bekalan elektrik hampir terputus akibat serangan berterusan rejim Zionis di kawasan tersebut. Menurut doktor hospital itu, kesemua 10 bayi itu kini dipindahkan sementara di atas katil dengan penghawa dingin. Ujarnya lagi, bekalan elektrik tidak mencukupi untuk menghidupkan penjana bagi inkubator di bangunan wad wanita yang telah dibom Israel beberapa kali. Bagaimanapun, beliau menjangkakan nyawa bayi akan terancam hari demi hari akibat jangkitan dan sepsis. Al-Shifa dan hospital lain di utara Gaza yang menjadi tumpuan serangan Zionis sejak lebih sebulan lalu. Dalam pada itu, warga emas berusia 70 tahun antara penduduk utara Gaza yang terpaksa meninggalkan wilayah berkenaan selepas dipaksa rejim Zionis kononnya demi keselamatan nyawa mereka. Aminah Gabi meluahkan beliau tidak dapat tidur malam akibat sakit-sakit badan selepas berjalan kaki sepanjang 30 km bersama dua anaknya untuk berlindung di kem pelarian di Khan Yunis. Beliau yang menghidap beberapa penyakit antaranya kencing manis mengakui sukar mendapatkan akses makanan dan minuman termasuklah bekalan ubat. Katanya pada awal serangan penjajah Israel, beliau enggan meninggalkan rumah. Namun serangan barbar ini telah memusnahkan rumah yang sekian lama didiaminya. Majlis Ulama Indonesia dalam fatwa terbarunya menggesa umat Islam di negara itu mengelak transaksi dan penggunaan produk berkaitan Israel. Pengerusi bahagian fatwanya, Asrarun Niam Sholeh memaklumkan, menyokong penceroboh Israel terhadap rakyat Palestin sama ada secara langsung atau tidak dianggap haram. Juga menggesa agar kerajaan mengambil langkah tegas untuk membantu perjuangan Palestin melalui usaha diplomatik di PBB, menekan Israel menghentikan pencerobohan dan mengenakan zakatan. Fatwa itu mencadangkan agar umat Islam menyokong perjuangan Palestin melalui pengumpulan dana kemanusiaan, menyatakan solidariti, berdoa untuk kemenangan dan menunaikan solat jenazah ghaib untuk umat Islam yang terkorban di Palestin. Saudara, sekurang-kurangnya 40 pekerja binaan terperangkap selepas sebuah terowong jalan raya yang sedang dalam pembinaan runtuh di Uttarakhand di utara India semalam. Menurut pihak berkuasa, runtuhan itu berlaku apabila sekumpulan pekerja sedang bergerak keluar dan pekerja gantian sedang masuk. Difahamkan kira-kira 200 meter terowong telah runtuh dan ketika ini mangsa terperangkap dibekalkan bekalan oksigen melalui serpihan runtuhan. Usaha menyelamat juga sedang dijalankan. Terowong sepanjang 4.5 km itu merupakan sebahagian daripada projek lebuh raya untuk mengurangkan jarak perjalanan antara Uttarakhand dan Yamunotri. Ini perkembangan sukan tenis jelajah final ATP. Pemain ranking keempat dunia dari Itali, Yannick Sinner membuka saingan dengan langkah kanan selepas cemerlang menundukkan bintang Greece Stefanos Tsitsipas. Sinner mengatasi pemain yang menghuni ranking keenam dunia itu dalam tempoh 1 jam 25 minit. Bermain di hadapan penyokong sendiri nyata memberi keyakinan kepada Sinner yang mempamerkan pukulan bertenaga sebelum menang set pertama 6-4. Sinner terus menguasai set berikutnya sebelum pukulan ace dilakukan beliau mengesahkan kemenangan 6-4 mengatasi Tsitsipas. Sementara itu, pemain nombor satu dunia Novak Djokovic akan memulakan saingan berdepan pemain muda Denmark Holger Rune. Sekian berita Dunia 10 Pagi dari Sungai Kesegara Palestin, pasti merdeka. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, dekat perpaduan penuhi harapan.